Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Keluarga Susetyo YouTube channel. Selamat menonton video terbaru dari kami. Terima kasih. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم
حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم انصر أمورنا اللهم انصر أمورنا اللهم انصر أمورنا في الدين والدنيانا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Diekspor ke luar daerah dengan nama atau brandnya adalah Bawang Bima. Nah inilah nanti kita akan coba sedikit demi sedikit mensosialisasikan kepada petani, mengajak petani semuanya agar petani tidak terpaku dengan pengembangan komoditi jagung. Karena jagung itu booming, bahkan jagung tersebut sampai ditanam di atas gunung. Nah akibatnya apa? Banjir. Inilah maka ada upaya pemerintah dengan program ini kita melakukan pengembangan budidaya bawang merah dalam rangka meningkatkan atau mengoptimalkan pemanfaatan lahan kering yang tidak dimanfaatkan untuk pengembangan bawang merah yang memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi. Karena perbedaan budidaya bawang merah itu sampai panen hanya 2 bulan. Kalau jagung itu sampai 4-6 bulan. Kemudian produksi jelek-jeleknya bawang merah itu tetap terjual, kalau rendahnya saja tidak pernah turun dari harga 10.000 per kilo. Tapi kalau kita lihat jagung ya, itu selalu mengalami fluktuasi harga yang sangat-sangat dirasakan oleh petani. Dari 3.500 sampai 4.000 baru 5.000, itu pun kalau 5.000 pada saat panennya terbatas. Nah itulah Bapak Ibu sekalian, marilah kita sama-sama hadir di tempat ini mengikuti bimtek ini agar ibu-ibu dan bapak-bapak mengerti kemana arah tujuan pembangunan pertanian ke depannya. Tentunya tidak lepas nanti dari BPTP sendiri akan mengajarkan bagaimana cara kita membuat pupuk organik ya, supaya kita tidak terpaku dengan penggunaan pupuk kimia. Mungkin itu sekedar dari kami. Terima kasih atas pelaksanaan kegiatan ini. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Haji Johan Rosihan selaku anggota DPR RI yang sudah mengarahkan kegiatan bimtek ini di Kabupaten Sumbawa. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video kami. Like bila suka, komentar, dan bagikan bila bermanfaat. Dan subscribe channel Keluarga Susetio jika bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.